Okay, assalamualaikum semua. Dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar ya? Okay, so jam sini dah pukul 5.02 minit. Kita lambat 2 minit. Okay, jom kita start. Terima kasih semua sudi join sesi petang ni. Saya share screen sekejap. So, nampak skrin saya. Sekejap ya, saya setting kejap. Okey, jom kita mula. Kita guna bahasa Melayu mudah je lah ya, sebab saya sekarang musim marking apa assignment student. Jadi kalau buat bahasa Melayu tu senang, kita tak payah fikir panjang. Kita tak payah fikir panjang kan? Okey, asalkan tujuan kita pada hari ini tercapai. Okey, sebenarnya tajuk perkongsian saya pada hari ini ialah pembinaan jadual matrik yang efektif. Okay, so kalau boleh tengok kat sini, nama saya Asmahani Ramli. Okay. Untuk pengisian kita pada hari ini, saya bahagikan kepada 5 subtopik. Okay. Yang pertama, jadual matrik dan penyediaan proposal PhD Master. Yang kedua, jadual matrik dan penyataan masalah. Yang ketiga, jadual matrik dan pencarian teori. Yang keempat, jadual matrik dan pembinaan bahagian dalam LR. Dan yang kelima, jadual matrik dan penulisan artikel. Okey, kenapa saya adakan sesi ni? Maksudnya apa yang trigger saya untuk buat satu perkongsian ni? Okey, nombor satu sebab dekat tempat kerja saya, saya diberi beberapa pelajar postgraduate lah. Kan, ada master, ada PhD. Dan saya dapati mereka rajin membaca. Okey. Cumanya masalah kat sini ialah bila dah baca, lepas tu tak tahu nak buat macam mana. Baca sekadar baca. Okey. Dan bila kita sebut table metric ataupun jadual metric, semua orang tahu. Okey. Cuma isu dia kat sini, bila dah buat jadual metric, apa selepas tu? Maksudnya message buat table metric tu bagus, dia ada satu apa, ada yang guna software buat table metric, ada yang buat table metric secara manual. Tapi bila kita tanya lepas dah siap table metric tu, apa yang dapat daripada table metric tu? Jadi jawapan dia tak tahu, tak dapat. Maksudnya tak boleh explain.
Okey, jadi berdasarkan eksperimen saya lah, kan, berdasarkan pengalaman saya, table matrix sepatutnya kita buat secara bertujuan. Okey, contohnya macam bila kita, dia macam bila kita, contohnya macam untuk student PhD ataupun student masters, bila kita dalam sepanjang kita punya proses pengajian, kita ada fasa kan, mula-mula fasa pencarian tajuk, fasa penyediaan proposal. Okey, tapi sebelum kita tulis proposal tu, sebelum boleh tulis proposal pada chapter 1, 2, 3 tu, supervisor mesti nak tahu kita punya research interest dan supervisor nak tahu problem statement. Dan kalau supervisor yang betul-betul concern dengan filosofi yang dibawa oleh PhD tu, supervisor akan minta problem statement dengan teori sekali. Okey, jadi kebanyakan student dia bila baca artikel dia tak jumpa problem statement, dia tak jumpa teori. Sebabnya banyak sangat artikel baca dan tak tahu, bila dah baca tak faham tak maksud saya, macam dia haywire. Okey, banyak baca tapi output dia tak ada. Jadi saya cuba promote lah, memanglah benda geriometrik ni bukan benda baru, tapi saya cuba promotekan benda ni, saya cuba validatekan. Ya Allah, maksudnya memang dah dah tepu sangat dah, tak tahulah, baca terlalu banyak sangat sampai ke end up-nya tak tahu apa kan. Okey, jadi saya cuba yakinkan melalui Facebook post saya, bila saya tulis posting dekat Facebook, saya cuba yakinkan apa-apa je tablekan tablekan anda punya artikel, semua benda tu kena bertable, kena bersistematik. Sebab saya percaya kalau kita come out dengan table metric yang berkualiti, kita takkan buat benda yang sama banyak kali. Okey, maksudnya untuk fasa yang pertama, kalau kata kita penat buat table metric sekalipun, tapi bila kita dah come out dengan satu table metric yang efektif, okey, yang berkesan, kita dah tak payah baca dah artikel sebelum ni. Contohnya kita baca artikel A kan. Bila kita dah transfer information dalam artikel A tu kepada jadual metric, kita tak perlu dah baca artikel tu banyak-banyak kali. Okey, kita hanya jadikan table metric tu sebagai kita punya master document sepanjang pengajian kita. Okey, saya ingat lagi masa saya buat PhD, saya ada satu table metric yang master template, yang master table metric kita panggil. Saya masih merujuk table metric tu yang mana saya buat waktu saya prepare proposal sampailah waktu nak tulis finding. Waktu nak tulis bab discussion. Okey. Betapa nak tunjuknya kalau kita come out dengan table metric yang efektif, yang betul, kita tak payah buat kerja banyak kali. Okey. Jom kita tengok. Ini definisi saya sendirilah. Okey. Apa itu jadual metric? Saya consider jadual metric sebagai ringkasan isi penting yang dipindahkan ke dalam jadual bertujuan untuk mendapatkan kefahaman mengenai trend dan pattern tentang sesuatu perkara. Okey. Bila kita buat table metric yang betul, okey, sampai satu masa, for sure kita akan nampak trend dan pattern. Okey, let's say kalau kita nak faham tentang resident support lah kan. Contohnya macam saya punya research area ialah resident support dan saya punya fokus ialah festival. Okay, so saya orang event management. Okay, so bila kita nak faham situasi, contohnya macam the formation of resident support towards local culture festival, daripada situ bila kita come up dengan table metric yang betul, kita sebenarnya dah faham apa yang sebenarnya previous researcher dah bincang dalam topik, dalam research interest kita tu. Sebabnya kita dah transfer semua info dalam table metric. Sampai satu tahap, kita dengan sendirinya kita akan dapat idea. Kita akan kata, oh rupanya macam ni. Okey, tanpa perlu orang nak cerita kat kita pun. Okey, hanya melalui table metric yang berkesan. Okey, cuba ingat balik, kalau ada sesiapa, ada tak sesiapa yang kat sini yang buat table metric, yang memang dah buat dah table metric? Boleh tak respon kat saya dekat chat? Maksudnya memang semua dah tahu dah table metric, memang dah buat pun. Boleh tak share sikit? Tak hati ya, saya seorang bercakap kena respon. Okey, guna Mendeley. Guna Mendeley untuk baca artikel. Ha, guna Mendeley untuk apa? Wima.
Yang lain tolong respon ya. Tak aci ya saya seorang. Okey, pakai Excel. Okey, betul. Ada yang buat table matrix pakai Excel. Itu personal preference lah kan. Kalau saya, saya tak suka pakai Excel sebab dia kecil. Kan dia macam. Ada tapi tak tahu betul ke tak. Oh, okey. Dia nak tahu betul ke tak apabila kita dapat sesuatu. Ah, bila dah buat table matrix tu, lepas tu bila orang tanya, kita macam, benda eh. Ah, kalau tak boleh jawab soalan tu, itu maksudnya table matrix kita tak tak berkesan. Tak mujarab lah saya kata kan. Okey, ada pakai Excel. Okey, saya guna Atlas TI tapi tak keluarkan lagi. Buat guna Excel, ada juga buat guna Excel, ada buat ada belajar rumusan Atlas T tapi tak praktik so dah lupa. Itu biasalah kan waktu tengah belajar tu macam-macam training kita pergi. Kan? Tapi bila tak guna kita akan lupa. Okey, tapi sebenarnya pergi banyak-banyak training ni tak rugi. Sebab sepanjang saya belajar, saya dah pergi boleh dikatakan beratus-ratus training lah. Kan? So daripada sikit-sikit training tu, kita berjaya come up dengan kita punya own school of thought kan. Maksudnya training bila kita pergi dengan Profesor A, kita dengar macam ni. So bila kita pergi dengan Profesor B, kita dengar macam ni. So dia seolah-olah macam validate kita punya knowledge tu kan. Contohnya kita kata table metric macam ni. Lepas tu bila kita pergi training B, speaker dia cakap macam ni. Bila pergi training C, speaker ni cakap macam ni. So bila kita dah sampai satu tahap tu, kita sampai macam dah berani untuk nak bersuara, untuk nak bercakap tentang research. Sebab kita dah, maksudnya kita dah terlalu banyak information lah. Okay. Jom saya tunjuk macam mana. Okay. Bagaimana meningkatkan keberkesanan jadual matrik. Okay. So saya selalu sarankan kalau kawan datang jumpa saya ke office pun, memang kalau jumpa saya, kalau dia kata, dia macam mengeluh, tak tahu nak buat apa. So, satu je ubat saya. Okay. Saya akan tanya, buat table matrix tak? Kan? Okay. Lepas tu, guna mandalay tak? Kan? Okay. So, macam tu lah sebab dia memang tak ada shortcut. Kita memang kena lalu fasa ni. Percayalah kepada proses. Okay? Okay. Jadual matrik dan penyediaan proposal dan masa. Okay, daripada slide nombor satu sampai slide nombor empat, apa yang saya cuba boleh rungkat, boleh simpulkan kat sini ialah fasa berbeza. Bila kita lalu fasa berbeza, kita perlu come out dengan jadual matrik yang berbeza. Okay, kita tak boleh pukul rata nak orang kata nak sumbat semua information dalam satu table matrik. Okay, endapnya tak tahu apa. Okay, jom kita tengok kat sini. Okay, ini template yang saya buat. Apa ni tak nak buka. Okay. So, saya share screen lah. Supaya boleh nampak. Saya share screen. Okay, so sekarang saya tunjuk template jadual yang pertama. Maksudnya memanglah kita nampak banyak kolom kan? Sekejap, dia tengah share screen. Okay, so sekarang nampak ya saya kita punya apa? Jadual satu. Okay, nampak ya? Okay, jadual satu. Jadual matrik dan penyediaan proposal PhD master. Maksudnya untuk fasa pertama, okay, bila kita dah daftar sebagai student PhD, okay, ini adalah jadual matrik yang pertama yang kita kena buat. Okay, contohnya dia ada kolom sources, context, DBIB, IB, okay, aim of the study, okay, problem statement, issue, ranking. Journal ranking. Okay, dia ada kolom teori, dia ada kolom method dan dia ada kolom contribution dengan significant of the study ataupun justification kan. Okay, kalau perasan apa yang ada dekat kolom ni sebenarnya ialah ini semua ialah kita punya outline
outline of our research proposal. Okay, maksudnya bila mana kita dah berjaya isi semua info dalam setiap kolom ni, ini secara tak langsung bermakna kita dah ada 3 chapter. Yang tinggal hanyalah kita perlu tulis. Okay, tapi saya syorkan untuk yang masih lagi dalam fasa mencari tajuk, okay, masih lagi dalam fasa nak confirm dia punya problem statement. Sebab bila kita buat research, mula-mula kita memang kena ada kita punya apa research area kan, research interest. Okay, contohnya macam kalau dapat sponsor, biasanya institution tu dia akan assign, okay, you pergi buat pasal event management, buat pasal crisis management, buat pasal community support, buat pasal homestay contohnya kan. Okay, so itu kita punya research interest. Tetapi di bawah homestay ataupun di bawah crisis management, dia ada lagi dia punya niche area dia kan. Okay, so let's say itu kita dah ada. Okay, so seterusnya bila kita dah ada research interest tu, ini adalah jadual metrik yang pertama yang kita kena buat. Okay, memang proses ni dia nampak macam renyah, tapi saya memang wajibkan semua student undergrad saya, student postgrad memang sah-sah lah kan. Okay, author ni sources lah. Author tu sources. Okay. Okay, macam mana kita buat? Yang kata gabungan navigation pane, Mendeley tadi tu, navigation pane ni benda ni. Yang kat tepi-tepi ni kita panggil sebagai navigation pane. Maksudnya, kalau yang tak, okay, boleh tak respon dekat saya, siapa yang tak biasa dengan navigation pane? Kalau semua dah biasa, saya tak tunjuklah navigation pane tu apa kan. Boleh tak respon? Ada tak? Ada tak yang tak biasa dengan, okay, biasa. Yang lain? Okay, biasa. Okay, lagi tahu. Oh, okay, tahu dan guna. Alhamdulillah. Okay, tak biasa. Okay, ada kawan kita yang tak biasa. Okay, jom kita tunjukkan sikitlah. Okay, maksudnya bila kita ada, mula-mula bila dah jadi student PhD kan, of course dah nak buat proposal kan? Ataupun sebelum apply tu nak buat proposal, betul tak? Okay, so kita, navigation pane ialah fungsi yang paling mudah dekat Microsoft Word. Okay, kita pergi dekat view, kita tekan sini navigation pane. Contohnya kita tulis resident support kan. Okay, lagi satu, bila kita menulis perkataan yang memang dah selalu kita guna, kita buatlah shortcut. Okay, kita pergi dekat proofing, autocorrect. Okay, contohnya kita kata resident support stand for resident support. Okay. Okay. Lagi contohnya perkataan yang kita selalu akan guna dalam kita punya research ialah contohnya as festival contohnya kan, FS. Nah, so sini kita type festival. Okay, so dia akan replace, dia akan, okay, so tujuan dia ialah bila kita type FS dia, dia akan auto. Bila kita type RS dia, dia akan auto. So jimat tenaga kan. Okay, so maksudnya kat sini kita punya tajuk contohnya resident support towards festival lah eh. Okay, contoh. Okay, navigation pane, bila kita bagi heading dekat dia, dia akan ada lah kat sini, dia keluar kat sini. Okay, ini cara yang saya gunalah. Kalau ada yang paling canggih lagi, saya tak sure lah kan. Kalau macam ada shortcut ke kan, ini chapter 2, chapter 3, macam tu lah rupanya navigation pane kan. So kita bagi heading dekat dia, yang mula-mula ni bagi heading 1, lepas tu yang anak kepada chapter 2, chapter 1 ni, kita bagi heading 2 contohnya kan. Dan kita bagi heading 2. Dan heading 2. Macam gitu. Okay, heading 2 lagi. Ini adalah yang pertama-tama kalinya, benda pertama yang kita kena buat. Sebaik sahaja kita buka mana-mana Word document. Okay, buat formatting. Kosmetik kena ada dulu kan. Okay. So bila dah siap ni kita bolehlah kan. Benda yang paling basic kan. Page number. Okay, so settle. So dia berguna bila kita ada dokumen yang banyak muka surat kan. Kalau setakat satu page, bolehlah scroll down, scroll up.
Bayangkan kalau kita ada artikel yang kita ada dokumen yang berpuluh-puluh berpuluh-puluh page, berbelas-belas page kan? Okay, so kita tak payah scroll down, scroll up. So bila dah buat semua sekali, dia akan jadi macam ni lah. So kita tunjuk-tunjuk je kat tepi ni kan? Okay, so settle yang tu. Bila kita kata table metric untuk penyediaan proposal. Okay, contohnya kita bila buat table metric, kalau pada template yang dah disediakan, bolehkah kita convert semula? Boleh, cuba tengok dekat navigation pane tu. Sini kan, biasa kalau dah ada template dia akan buat lah macam tu kan. Template tu dari mana? Daripada universiti ke? Okay, macam mana kita nak baca artikel tu? So bacalah guna Mendeley. Okay, sekejap. Okay, ini Mendeley kita. Siapa biasa dengan Mendeley? Kalau dah biasa dengan Mendeley, baguslah. Maksudnya sentiasa guna Mendeley. Okay. So kita bacalah artikel guna Mendeley. Bagus. Semua dah guna. Okay. Saya pun, Mendeley pun saya guna yang paling basic je. Saya bukannya canggih sangat orangnya. Okay, so kita bacalah. Ini prosesnya saya rasa semua tahu ni. Yang tak tahu, yang ramai tak pasti ialah kolom mana yang nak kena letak. Kolom apa yang nak kena letak kan. So kalau bila dah sampai fasa nak memasukkan information ni, saya rasa semua dah tahu kan. Bila baca artikel, sources ni letaklah kita apa. Letaklah artikel tu punya sources. Kan, guna function ni lah Mendeley insert citation tu kan. Let's say kita baca artikel ni dan kita nak ni yang ni kan. Okay, so baca lah. Contact, IV semua kan. Yang ni memang dah belajar dekat academic writing kan. Macam mana nak tahu IV, nak tahu IV. Siapa tak mute tu? Okay, so yang seterusnya. Okay, bila kita dah baca artikel, contohnya macam bila kita cari artikel, let's say you punya research interest ialah crisis management, make sure hanya baca artikel mengenai crisis management. Contohnya respondent dia ialah company contohnya kan, how company survive during COVID contohnya kan. So let's say kita punya study ialah company. So make sure artikel yang kita masukkan dekat table metric adalah artikel yang betul. Maksudnya artikel yang menggunakan responden, yang menggunakan company sebagai responden. Jangan campur. Okey, setengah artikel, setengah study dia guna employee contohnya kan sebagai responden dia kan. Ada setengah study guna company sebagai responden. Okey. So, kenapa kita kena bagi perhatian tentang konteks? Sebab konteks yang berbeza, contohnya bila study tu dia guna company, dia kaji isu dalam konteks company, dia akan mempengaruhi teori yang author tu guna. Okay, dia ada spesifik teori khas untuk company. Maksudnya dia ukur, dia measure organizational performance contohnya kan. Dan untuk measure individual performance, dia ada teori lain. Saya masih ingat lagi waktu saya proposal defend dulu, saya buat study pasal company performance. Okay, company performance on green event. So dia punya responden sepatutnya company. Tapi saya guna TPB, Theory of Planned Behavior. Okay, sedangkan TPB tu biasanya kita guna untuk measure individual punya behavior, bukan company behavior. So akibatnya, dapatlah major kan. Sepatutnya panel tu kata kena rewire sebab salah teori kan. Tapi itulah guna apa? Guna budi bicara. So kita kena betulkanlah benda-benda tu sebenarnya yang mengajar kita. Okay. Sama juga macam IV. Bila dia study konteks yang berbeza, pastinya dia punya IV juga berbeza. Begitu juga dengan method, begitu juga dengan contribution. So make sure artikel yang kita masukkan dekat table metric ini adalah artikel yang betul. Dan saya sangat recommend untuk okay, untuk refer artikel yang hanya publish dekat high ranking.
Okay. Yang publish dekat high ranking journal. Okay. Kalau yang tak tahu lagi macam mana nak check dia punya ranking, salah satunya saya guna database. Saya guna database pula. Saya guna Simago. Cabaran dalam nak cari teams atau nak grupkan info. Itulah kan. So bila kita buat table metric ni, for sure Encik Azizi akan boleh detect dia punya tema, dia punya pattern. For sure saya guarantee kalau buat table metric yang betul, memang kita akan faham sebenarnya. Bila kita pergi jumpa supervisor dan kita mampu untuk explain, itu maksudnya kita faham dah. Yang kita tak faham tu sebab kita baca tanpa transfer info tu kepada database yang betul, kepada platform yang betul. Okay. Okay, contohnya kalau yang tak tahu lagi, saya selalu check artikel punya ranking dekat sini. Ha. So kalau saya, kalau student saya, saya sarankan hanya refer kepada artikel yang ada dalam database ni. Ha, bila kita check ranking, contohnya tadi artikel tahun 2011 kan. 2011 dia berada dekat Q1. Ha, ini maksudnya kita boleh guna, boleh masukkan table ni ke dalam sebagai kita punya reference. Maksudnya kita boleh masukkan data daripada artikel tu dalam kita punya table metric. Sebab ini adalah master template. Okay. Bila dia jadi master template, kita bergantung, dia macam gini. Bila kita buat thesis, bila kita buat research PhD, kita mesti kena ada supporting document kan. Kita kena ada literature yang support kita punya stand, kita punya kenapa kita nak ambil variable ni sebagai IV. Kenapa kita nak jadikan variable ni sebagai mediator? Kenapa nak jadikan variable ni sebagai moderator kan? Kita kena support kan? So bayangkan kalau kita ambil thesis sebagai kita punya reference utama yang support kita punya justification tu, itu boleh di argue oleh examiner. Okay? Tapi kalau kita hanya refer kepada established journal yang ada ranking tu, okay, yang ada ranking tu, so examiner pun akan terconvince lah kan, sebab kita refer kepada established journal, kita bukan ambil artikel yang bagus, artikel yang mana-mana artikel. So saya make sure yang kat sini semua, yang dekat kolom ni adalah artikel yang berkualiti. Itu dia punya kunci. Sebab bila kita proses nak buat PhD ataupun master ni, proses proposal adalah proses yang paling kritikal. Okay. Kalau kita, kalau bab 1, 2, 3 kita strong, maksudnya kita develop kita punya proposal tu menggunakan artikel yang established, okay, dan yang betul, yang filosofinya kuat, yang teorinya betul, so bab 4, 5 tu sekejap je. Okay. Macam gitu. Okay, ini table yang pertama. Bacalah, baca. Jangan tanya saya berapa nak kena baca. Perlu baca sampai kita faham sesuatu. Perlu baca, kita hanya boleh berhenti buat table metric yang pertama ni sebaik sahaja kita dah faham apa sebenarnya terjadi dalam kita punya research area. Okay, cadangan doktor Q mana yang sesuai digunakan? Saya ambil je Q1, 2, 3, 4. Saya ambil je. Saya tak ambil kalau dia tak ada dalam Simago tu. Ada lagi beberapa database yang boleh check journal ranking, tapi saya bergantung kepada Simago. Maksud saya kalau macam bila kita search kan, dia artikel dia tulis, kalau dia selagi dia keluar dekat Simago ni, maksudnya bolehlah guna kan. Contohnya macam kalau kita kata My Sustainable Journal. Ini ya UiTM punya journal kan, My SE. Dia tak ada tulis kat sini kan, My Sustainable Journal kan, yang ini journal lain. Okay, kalau nak sedap lagi, dia tulis artikel not found. Maksudnya, kalau saya tak ambil, letak dalam table metric. Kalau nak ambil juga, letak bawah-bawah sekali. Okay, jangan jadikan dia sebagai supporting document yang utama. Okay, maksudnya ECPCP. Kalau kita cite tu, cite yang hujung-hujung baru cite dia.
yang kita punya critical stand, critical decision tu pada saya haruslah disupport oleh jurnal yang high ranking jurnal. Jurnal yang berkualiti. Okey? Okey. Seterusnya ialah okey, macam saya kata tadi, bila kita dah come up dengan table ni, ini bermakna kita secara tak langsung sudah ada outline kepada kita punya research proposal. Okey? Contohnya kan, background of the study, background of the study ni dia macam kita punya cerita secara general lah kan. Okay, problem statement dah ada dah dekat kolom tadi kan. Okay, RQ dah ada, RQ dengan RO tu dia selari. Significant of the study, dia ada dekat sini, kolom significant. Kan, kolom scope. Scope of the study maksudnya kita punya context of the study. Okay, kita punya operational definition tu tak ada apalah. Okay, then kita punya literature review. Nampak tak? Bila kita, sepatutnya kalau kita come up dengan table metric yang betul, okay, bila mana kita siap jadual satu, itu bermakna kita dah boleh come up dengan kita punya theoretical framework. Okay. Salah satu cara lah kan, kalau kita tengok kat sini, kalau student you undergrad saya, saya tengok frequency. Okay. Contohnya macam artikel A, sorry, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Contohnya kan ini artikel yang kita baca kan. Dan bila kita cerita pasal yang DV ni, mungkinlah apa-apa je DV. Bila dah baca tu dalam area crisis management. Oh, DV tu dependent variable. IV independent variable. Kan bila kita lukis kan, yang belah kanan tu DV kan, yang belah kiri tu IV kan. Okay. So bila kita tengok kat sini, bila kita baca artikel let's say 1, 5, 6, 7, 8, 9, kita akan tengok frekuensi. Contohnya macam dalam bidang ni dia guna A, B, C, D sebagai variable. Contohnya lah kan, ini yang paling mudah lah. A, B, C contohnya kan. Ini guna C, E, C, D, E contohnya. A, B, C, D tu mewakili variable eh. Okay. Contohnya dia guna A, B, C. Dan dia guna B, C contohnya kan. Hak ni guna B, C, D. Okay. And then hak ni guna D, E, F. Hak ni guna D, E contohnya kan. So daripada sini kita tengok berapa artikel yang guna A sebagai independent variable. So sebenarnya kita boleh buat analisis tau kat bawah ni. Ini cara yang paling basic lah, maksudnya kita yang macam newbies ni memang gitulah cara keedahannya kan. Contohnya macam untuk variable A. Okay, variable A berapa artikel yang guna variable A contohnya kan. Satu, dua, tiga. Okay, maksudnya dalam bidang kita, okay, untuk nak ukur contohnya macam survival skill eh. Contohnya macam survival skill, company survival factors contohnya kan. Contohnya, okay, ada tiga. Okay, ada tiga artikel guna A sebagai variable pertama. Okay, ada berapa artikel? Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima artikel guna B sebagai variable. Okay, untuk variable C ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam yang guna C sebagai variable. Faham tak maksud saya? Jadi kat sini, betapa kerapnya variable tu digunakan dalam company survival factors tu untuk nak ukur company survival factors, itu sebenarnya bagi hint dekat kita. Adakah kita perlu guna A sebagai variable ataupun kita tak payah lagi guna A sebab dah terlalu banyak dah previous study yang measure survival factors guna A sebagai variable. Okay, daripada sini bila bawa benda ni jumpa supervisors, pergi bincang dengan supervisor. Contohnya macam kita kata, Prof, untuk nak ukur company survival factors during pandemic crisis, ini adalah dia punya variable. A, B, C, D, E, F. Contohnya kan. Lepas tu kita kata, ada tiga artikel guna A sebagai variable. And then ada empat artikel guna B sebagai variable. Bila nak ukur survival factors,
3 guna A, 4 guna B. Berapa guna C? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 artikel guna C. Ha, nampak tak? So benda tu sebenarnya bagi kita idea untuk nak consider sama ada nak ambil variable tu sebagai kita punya independent variable ataupun tidak. Kan? Ha, so kalaulah kata macam ada satu je artikel yang guna, yang measure survival factors guna variable F. So itu sebenarnya satu hint. Sama ada kita perlu teruskan guna F sebagai variable ataupun kita kena cari kenapa hanya satu je company guna variable F dalam untuk measure survival factors. Itu yang paling basic macam mana untuk nak tetapkan IV dalam kita punya framework. Okay, ha, dan bila dah kambat dengan ni bolehlah lukis. Lukislah kita punya IVDB kan. Ha. So dalam masa yang sama juga bila kita baca artikel, kita kadang-kadang artikel dia akan sebut kan. Contohnya macam gene kerap digunakan sebagai mediator. Kan? Contohnya Z kerap digunakan sebagai moderator. Ha, itu sebenarnya bagi kita idea sama ada nak teruskan guna G ataupun Z dalam konteks kita punya study. Okay? Dia punya justification kenapa guna A, kenapa guna B, kenapa guna C, kenapa guna D ada dalam artikel tu kan? Ha, so apa lagi kita letak je lah kat sini. Justification. Dan juga F ni kan bila dia satu-satunya artikel, bila dia satu-satunya study yang guna F sebagai variable, itu mungkin satu contribution dalam kita punya study area. Dan dia mesti ada justification kenapa dia guna F sebagai variable bila nak ukur company survival. Senang tak? Ha, gitulah dia punya caranya kan. Dan bila cerita pasal teori juga kan, bila kita cerita pasal company survival factors, sebab tu kita kena baca artikel yang betul. Sebab kita boleh tengok dia punya frekuensi. Ha, kan? Contohnya, daripada sumber sampai berapa ni? 1, 2, 3. Kita buat nombor lah kan? Okay, kita buat nombor lah. Okay, kita buat nombor. Okay lah. Daripada 9 artikel ni kan? Okay, ada yang guna teori A. Ada yang guna teori B, ada yang gabung A dengan B. Ada yang guna teori C, ada yang guna B, guna D. Okay, ada yang guna C, ada yang guna C dan banyak yang guna C. Banyak yang gabung C dengan A kan? Banyak yang buat A dengan B juga. Okay, ini juga sebenarnya bagi hint. Okay. Sama ada kita nak guna teori mana. Sebenarnya kat sini kita ada berapa pilihan teori ni. Maksudnya kita ada A, B dengan C. Maksudnya dalam bidang bila kita nak tengok company survival factors, dia ada tiga je teori yang memang diguna pakai oleh previous study. Jadi tugas kita untuk kita nak ukur company survival factors dalam kita punya bidang, dalam kita punya konteks, contohnya Malaysia konteks ni, okay, untuk nak faham dia punya isu, okay, tiga ni lah dia punya teori yang kita boleh consider. Okay, so ini adalah sebagai satu permulaan je kan? Okay, dan kita pindah juga kepada method. Okay, dalam banyak-banyak, dalam 9 study ni kan, majority lah kita kata kan, yang ni guna kuali. Okay, yang ni guna kuali, yang ni guna kuanti. Okay, ha, contohnya yang ni guna ni, hak ni guna mixed method, hak ni guna kuali, hak ni guna kuanti contohnya kan. Ha, so daripada sini dia sebenarnya bagi hint juga tau pada kita tau. Kenapa study sebelum ni ada dua je guna kuali. Tiga lah kan guna kuali kan. Ha, kan? Kenapa study yang sebelum ni guna kuanti? So study kita untuk nak adakan contribution tu kita nak guna apa? Nak guna mixed method ke, kualitatif ke, kuantitatif ke? So paling tidak kita dah ada idea tau. Kan? Okay, let's say lah kita kata kita guna kuantitatif kan? Okay, dan dekat bahagian method ni pula, kalau kita nak tambah, kita boleh guna sampling lah. Ataupun analisis. Okay, contohnya kita nak tengok. Okay, contohnya kita katalah, okay lah disebabkan banyak previous study guna kuanti dan kita pun nak guna kuanti jugalah. Kan? Ha, so
Daripada banyak-banyak kuantiti ni, dia guna sampling apa? Sample random sampling ke, cluster sampling ke, snowball sampling ke? Ah, tu sebenarnya bagi hint juga. So nampak tak, kita tak payah susah-susah pecahkan kepala. Hanya refer kepada table metric ni sahaja. Okay. Tapi bila supervisor tanya ya ke you ni kan? Lepas tu kita nak jawab apa? Yelah, kita refer kepada kepada high ranking journal kot. Kan? Ha, gitulah dia punya game dia. Okay. Ha, lepas tu table metric dengan bibliometric tu sama ke? Ah, saya tak boleh jawab. Esok baru saya nak masuk kelas bibliometric. Jomlah esok kelas bibliometric dengan Dr. ID. Kita sama-sama duduk dan belajar. Okay. Jadi tak boleh nak compare lah. Saya tak tak tu link. Okay, sekejap lagi kita bagi link. Okay. Okay, lepas tu settle untuk table 1. Okay, bayangkan kita dah ada table 1 ni kan. Maksudnya dah siap kita punya 1, 2, 3. Yang tinggal hanyalah nak tulis. Okay. Dia kan yang pentingnya sekarang. Inilah yang paling penting. Nak menulis tu sekejap je. Bila kita tak ada table yang berkualiti, maksudnya bila foundation kita punya research tu masih blur, masih lagi tak jelas, tapi kita sibuk nak menulis chapter 1, 2, 3, itu sebenarnya yang melambatkan proses. Bagi ke slide dan template ni cuma sih. Rakaman video ni boleh dah? Ada. Nanti saya share dekat ni, dekat Bofin punya YouTube. Okay, jangan risau. Ini kita punya, di sana nantilah punya apa habuan kan. Boleh nanti saya share. Okay. Nak share duit? Tak ada kan? Kita share lah apa yang kita tahu. Okay, lepas tu. So macam tu lah. Jangan sibuk-sibuk nak tulis chapter 1, 2, 3 lagi kan. Sibukkan diri buat table metric ni dulu. Kalau template LR dalam Excel boleh. Itu sebab tu saya tak tak suka guna Excel. Dia macam, dah lah kolom dia kecil kan. Saya tak suka lah guna Excel. Tak tahulah kenapa. Tak, cuba guna Word. Compare. Yang mana lagi senang. Kan? Saya memang suka guna Word. Okay, so seterusnya ialah apa lagi kita ada? Okay. Okay, jadual metrik dan penyataan masalah. Okay, ini kita guna je table yang tadi, yang template yang tadi. Okay, penyataan masalah. Okay. Kenapa kita kena ada satu table khas untuk penyataan masalah ni? Sebab bayangkan kat sini dekat jadual 1, bila kita dah buat jadual 1, kita sebenarnya dah confirm dah. Kita nak buat company survival factors. Contohnya lah kan, kalau untuk PhD tak lepas factors ni, tapi contohlah. Okey, contoh bila dah baca nanti kita akan tengok apa benda. Okey. Tapi dia subjektif jugaklah kan. Okey, saya tarik balik bila saya kata factors tu tak lepas eh. Dia bergantung kepada contribution. Okey, contohnya kita kata kita nak tengok company survival factors kan. Okey, sekarang supervisor mesti tanya, ada problem ke? Kan ada problem ke berkaitan crisis management ni? So kat situlah kita boleh adakan satu table metric yang spesifik hanya untuk problem statement ini, sebab kebanyakan supervisor dia akan attack problem statement dulu. Okay, dia macam gini, dia boleh data, dia sama ada boleh fokus table problem statement dulu ke ataupun nak buat table ni dulu. Tapi saya sarankan buat dulu yang ni supaya kita ada idea asas, supaya kita dah ada tapak dah dalam kita punya study area tu, dan baru bila kita nak zoom in, dan barulah kita kumpul problem statement. Sebab bila kita nak tulis problem statement, satu page saja kita tak happy kan kalau tengok problem statement kita satu page kan. Dia bergantung kepada school of thought jugalah. Ada supervisor yang suka je problem statement satu page. Ada je yang nak tengok theoretical gap. Ada je yang nak tengok gap-gap, macam-macam gap lah. Kan? So inilah tujuan kita adakan table metric khas untuk problem statement. Nur Farah Wahidah angkat tangan ke? Memang nak tanya ke? Nak tanya. Doktor, saya nak tanya. Doktor naik balik yang tadi tu.
Okay, tuan. Alright, okay. For those paper yang, sorry, saya tak nak tanya je lah. Untuk paper yang kuali kan, kita kan tak ada DV dengan IV tu, kita kena cari jugalah yang maksudnya letak kat situ supaya mudah ke macam mana, doktor? Oh, untuk kuali. Yes, kuali. Macam gini sebenarnya, kita selalu fikir kualitatif tu dia macam tak payah ada framework kan? Tapi bila saya, sebab saya punya thesis ialah saya buat dua-dua, saya develop instrument. So saya dah melalui fasa kualitatif dan saya juga melalui fasa kuantitatif. Okay, jadi bila saya bincang dengan supervisor saya Prof. Kalsum yang memang pure kualitatif tu pun, dia tak ada framework. Tetapi untuk nak mudahkan kerja kita, kita buatlah framework. Maksudnya kita still lagi lukis. Sebab untuk kualitatif, kita mesti, dekat kita punya chapter 2, kita mesti kena ada kita punya tema dulu kan. Maksudnya bila kita dah pergi collect data, barulah kita explore in case ada tema yang baru. Faham tak? Maksudnya secara indirectnya dia ada buatlah, sebab framework ni sebenarnya dia adalah hati, dia adalah jantung kepada kita punya research. Kalau kita tak ada framework, kita seolah-olah macam tak ada guidance. Maksudnya macam tak ada panduan. Okey tak, Farah Wahida? Okey, doktor. Thank you. Okey. Yang kolom ni nanti boleh modify. Kalau rasa nak tambah apa-apa, tambah je. Tapi ini adalah yang basic yang saya kata wajib adalah. Okey, so seterusnya yang problem kat sini kan? Okey, dan kita ada juga seterusnya tabematik dan pencarian teori. Okey. Pencarian teori maksudnya kat sini, dekat yang belum mula tadi kita dah ada dah. Dia sebenarnya kenapa kita nak kena ada tabematik khas untuk problem statement dengan teori? Sebab kalau kita buat research especially PhD kan, problem statement dengan teori adalah sesuatu yang sangat kritikal. Kan, kalau kita strong, kalau kita berjaya cari teori yang memang boleh bantu kita faham fenomena yang kita nak kaji tu, insyaAllah kita selamat. Macam tu. Jadi untuk nak support, sebab dalam kita punya chapter 2, kita akan ada satu section yang kita panggil supporting theory. Kan? So dia ada satu section tentang supporting theory. Jadi sebab itulah kita ada table metric khas untuk teori. Sebab kita nak buat comparison. Okay, sebelum kita kata kita guna teori social exchange teori contohnya kan. Sebab kenapa kita kena buat comparison, kenapa kita kena justify, sebab kalau perasan dekat template, dekat table metric yang mula-mula tu kan, kita ada 4 jenis teori kan. Kita ada 3 jenis teori kan, A, B, C kan. So ABC tu kita nak pilih yang mana? Kat situlah yang kita kena justify kat sini. Kita kena justify dekat supporting theory section. Okay. So in order for us to justify, kita mesti kena ada table ni. Okay. Contohnya sources 1, artikel 1, artikel 2 kan. DV ni maksudnya DV yang sama. Kalau kita kata kita nak tengok crisis survival skill, then survival skill lah kat sini kan. Okay. IV ni. Dan kenapa kita nak kena ada IV juga? Sebab kadang-kadang setengah study dia combine, contohnya macam so ada setengah study yang contohnya dalam bidang saya, resident support, ada yang guna social exchange theory sahaja. Okay, bila study guna social exchange theory, dia ada dua variable, perceived benefit dan perceived cost. Okay, jadi bila kita guna dua teori itu saja, dia sebenarnya mempengaruhi kita punya framework. Okay, tapi kalau study kita integrate dua teori, contohnya kita gabung social action theory dan ESS, emotional solidarity, yang ESS tu dia ada 3 variable. Dan tambah lagi social action theory ada 2 variable, jadi ada 5 variable. So gabungan dua teori ni sebenarnya dia menentukan berapa IV yang kita ada. Sebab kita nak justify pemilihan teori itu bergantung kepada fenomena yang dalam kita punya study itu. Saya tunjuk contohnya yang ni. Yang ni
video teori searching ni ada dekat YouTube, Bofin. Nanti boleh kita tengok. Saya ada buat sharing hari tu macam mana nak cari teori. Okey, cuba tengok eh. Tengok kat sini. Ini kita punya framework. Okey. Contohnya resident support tools, local culture festival. Nampak tak saya combine, saya integrate social action theory, theory of power dengan trust concept. Saya combine tiga ni. Saya combine sebab ada literature yang support tau. Bukan sahaja saya combine. Okay. So bila kita combine, inilah yang menentukan jumlah kita punya IV ni kan. Kalau kata saya guna social action theory saja, saya dua ni je variable saya. Dan ada juga sesetengah case, study tu dia tak, yang dia punya variable ni tak disupport oleh mana-mana teori. Sebab teori dia mendukung yang dekat bahagian DV je. Itu semua tu, dia punya variable tu, dia punya variety tu kan. Bergantunglah kepada kita punya reading. Okay. Kalau macam saya, untuk setiap variable ni didukung oleh teori. Tetapi untuk nak blend these two theory together tu, dia adalah dia punya prosesnya. Prosesnya kat mana? Prosesnya daripada table metric yang pertama tadi tu. Sebab kita nampak previous study dia combine. In fact, okay, recent study dia memang cakap kalau nak ukur resident support, kita tak boleh guna social action theory sahaja, dia kata. Jadi kita yang recent researcher ni, kalau kita guna social action theory sahaja tanpa consider recommendation daripada author yang sebelum ni tu, andai katalah examiner tu dia aware pasal recommendation tu, boleh bayangkan tak apa jadi kat kita? Sebab tu, kenapa kita kena refer only artikel yang established? Sebab benda-benda gini lah. Sebab benda-benda ni lah yang kena support tu. Sebab mungkin orang tanya, siapa yang suruh you integrate? Kita bolehlah kata contohnya macam Nungko. Nungko saya punya guru lah dalam resident support. Contohnya Nungko and Ram Kisem, dia suggest untuk integrate. So examiner tanya, kenapa, apa yang buat you integrate, dan kita boleh justify. Dan kalau kita kata tiba-tiba thesis yang recommend untuk integrate, habislah. Sebab tu kita tak bolehlah bergantung untuk keputusan yang penting. Jangan bergantung kepada thesis, jangan bergantung kepada artikel yang biasa-biasa. Okay? Okay, yang ini tentang teori. Kalau nak cerita tentang teori, banyak pula lah kan. So sebab itulah kita kena ada table metric untuk teori. Okay, seterusnya ialah teori dah siap. Okay, seterusnya ialah literature review. Ini lagi satu benda yang sangat penting. Ini yang table tadi juga. Dekat literature review. Okay. Ini ialah dekat literature review. Contohnya, bila kita dah decide kita punya variable tadi, contohnya kita ada dua variable lah contohnya kan. So kalau kat sini, bila kita buat literature review, dia adalah section dia. Macam tadi kan saya guna social action theory kan. So dia ada perceived benefit. Dia ada perceived benefit sebagai variable pertama. IV pertama, perceived cost sebagai IV kedua, economic dependency sebagai IV ketiga. Inilah saya punya section dalam kita punya literature review. Okay, numbers of section dalam literature review ditentukan oleh berapa IV yang kita ada. Okay, tetapi sebelum kita bincang relationship antara IV dengan DV, sebab DV saya ialah resident support, kita juga kita kena start kita punya literature review section dengan konteks dan content. Okay, kita kena bahagikan konteks dengan content. So make sure kita tahulah apa kita punya konteks, apa kita punya content. Okay, macam mana nak beza? Contohnya, okay, ini saya punya expert. Expertise saya ialah resident support. Konteks, festival as tourist attraction in Kota Baru. Maksudnya saya study pasal resident support. So bila orang tanya what is your expertise? What is your niche area? So kita kata
we expert in resident support. I am expert in resident support. Kan? Okay. Tapi dalam konteks mana? Dalam konteks festival. Okay. Dalam konteks sports event. Dalam konteks entertainment event. Ha, macam itulah dia punya konteksnya kan. Jadi pembinaan kita punya section dalam literature review dipengaruhi oleh benda ni. Resident support. Okay. Dan juga festival. Okay. Contohnya. Ini yang paling basic lah. Paling basic tentang cara nak develop literature review. Okay, contohnya. Bincang tentang konteks kajian. The image of Kota Baru as tourist destination. Ha, kita cerita dulu. Dan kita kena buat satu table materi juga. Sebabnya, ini adalah section kan. Kita kena ada banyak bahan untuk kita tulis dalam kita punya thesis. Kan kalau kita sekadar baca copy and paste dalam dalam kita punya dokumen, sebab itulah end up-nya kita punya literature review akan jadi yang ni kata A kata ni, B kata ni, C kata ni. So where is your stand? Sebab itulah tak ada istilah kritis tu kan, kritis dan sintesis kan. Kita hanya boleh mengkritik, kita hanya boleh kritis. Kita hanya boleh suggest, we only can have our own stand bila kita faham situation tu kan. So macam mana nak faham? Kalau kita sekadar baca je, of course kita akan lupa sebab kita ni student tua kan. Macam-macam masalah lah, masalah anak, masalah tu, macam-macam masalah dengan kerjanya lagi. So tak mungkin kita baca artikel 10 dan kita ingat apa yang artikel tu cakap kan. So apa yang kita nak buat? Transfer lah, janganlah bebankan kepala, transfer lah ke dalam table metric. Gitulah. Jadual 2 ni masukkan dalam proposal terus ke? Boleh juga, tapi kalau saya tak masukkan sebab nanti dia akan jadi terlalu banyak. Tapi kalau dalam stage proposal, kalau nak masukkan pun boleh. Kan? Sebabnya nanti kita akan sintesis, kita akan kritis, kita akan compare and contrast dia punya. Yang compare contrast tu yang ni, yang result antara IVDB ni. Betul lah kan, student tua kan, macam-macam masalah. Okay, so janganlah bebankan kepala kita dengan macam-macam masalah. Kita transfer lah masalah study kita dekat table ni kan. So kita tak berat nak fikir. Okay, jadi bila kita tengok ni kan, KBS Tourism Destination. Contohnya macam source A. Apa yang dikata tentang KB sebagai tourism destination? Apa yang menariknya? Dia transfer lah kat sini. Kan? Sumber B, apa yang dia kata KB sebagai apa? Bolehlah kat sini. Berapa kolom tak kisah, as long as dia boleh bantu kita cerita tentang 2.1. Okay. Cuba tengok Festival as Tourist Attraction. Kalau compare Festival as Tourist Attraction kat sini, Festival as Tourist Attraction in Kota Baru. Nampak tak ini macam general, ini macam besar sikit dia punya skop kan? Festival sebagai attraction in general. Okay, section yang seterusnya, festival di Kota Baru sahaja. Ini maksudnya kita betul-betul zoom in dalam kita punya study. Okay. Ni bacalah. Bila dah baca tu, kita ceritalah definition. Of course lah, bila kita tulis section dekat literature review, kita kena define dulu kan. Okay, paling-paling busuk define lah dulu kan. Define festival tu apa. Dan kita katalah in contrary to A ataupun similar to A. And then in according to A. Lepas tu kita boleh kata contradict. Kita boleh guna perkataan contradict tu bila mana kita ada table ni. Sebab kalau kita tak ada table ni, macam mana kita nak compare? So kita tak boleh gunalah perkataan contradict tu. Okay? So saya sarankan tulis section literature review ni bersama dengan ada satu template untuk tulis problem statement tu. Perkataan tu. Nurul nak cakap ke? Ada buat tu dia panggil nama. Okay. Lepas tu, festival in general. Apa-apa je bubujur kolom kat sini. Ini pun sama. Inilah konteks Kota Baru. So dekat TC kita kan ada section ni kan? Okay. Impact lah kalau nak cerita tentang impact. Sebab impact festival ni dekat Kota Baru mungkin lain. Dekat tempat lain mungkin lain dia punya impact. Sebab tu kita kena ada section yang khas untuk content dengan untuk konteks. Okay. Seterusnya, conceptualizing resident support for tourism attraction. Kenapa kena ada table ni? Sebab kita nak conceptualize. Sebab inilah kita punya expertise ni.
bila kita, bila ini jadi kita punya expertise, bila ini kita punya niche area, of course lah kita kena ada banyak information tentang resident support. So information tu mana, daripada mana? Daripada table metric lah. Kan kita baca 20 contohnya tentang resident support. Daripada situ lah kita boleh define, kita boleh bincang, kita boleh compare and contrast kan. Okay, ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang keduanya macam ni. Okay. Kenapa dia ada significant tak significant tu? Sebab kita nak report dekat literature review kan untuk membentuk hypothesis ataupun untuk nak membentuk, dia panggil proposition. Kalau untuk qualitative kan kita kena compare kan. Study A dia kata, contohnya macam ni. Study A kata perceived benefit and resident support tu significant. Long, buka lampu sat long. Study B dia kata perceived benefit dengan resident support tu tak significant. Study C kata significant. Nampak tak dia punya inconsistency tu? Ada yang kata significant, tak significant, bla bla bla, macam-macam lah. Daripada situ lah kita boleh compare. Jadi kita punya literature review section tu dia akan jadi menarik. Dia tak dry. Maksudnya dia tak semua setuju. Kan? So dia barulah kita boleh guna. Bila kita guna perkataan in contrary, apa ni, in contrast, benda, perkataan negatif tu, maksudnya untuk nak compare itu menunjukkan kita kritis lah. Ha, gitulah. Sama juga dengan perceived cost dengan economic dependency itu pun sama. Okay. Ha, seterusnya yang ni ialah template yang kedua untuk nak membina hipotesis kan. Ha, so mula-mula kita kena debate dulu kan. Significant, tak significant. So apa yang kita propose dalam study kita kan. Ha, okay. Sama juga dengan yang ni. Supporting teori ni sama jugalah kan. Yang teori tadi tu dia macam kadang-kadang ada yang redundant table. So pandai-pandai lah kita rearrange table tu kalau rasa nak buat yang mana dulu. Tapi yang saya sarankan tu jadual satu dululah. Okay, so kalau perasan chapter 3 kita ni dah siap dah kan, bila mana kita dah set table tadi tu kan. Okay, dan kita kembali kepada kita punya slides. Ini yang LR tadi kita dah buat. Okay. Okay, dan seterusnya. Jadual metrik dan penulisan artikel. Tadi jadual metrik untuk penulisan proposal. Okay. Ini adalah jadual metrik untuk tulis artikel. Siapa nak tulis artikel, teks apa? Guna ni, jomlah datang kelas 9 Disember. Okay. Jom saya tunjuk sikit. Ini adalah table metrik untuk tulis artikel. Kan? Apa ni menjadi kewajipan ataupun maksudnya syarat untuk WIVA, syarat untuk graduate, kena ada publication kan? Dan masalah utama kita ialah nombor satu tak ada duit nak collect data, tapi yang publication fees tu wajib kita bayar kan? So why not kita guna, why not kita tulis artikel menggunakan database? Maksudnya free. Tak payah di-collect data. Hanya perlukan kita, komputer dan internet connection dan skills. Okay. So ini adalah table metric untuk nak tulis artikel. SLR. Kan? Nampak tak? Maksudnya daripada sini kita boleh conclude-kan bahawa table metric kita perlu membina table metric bergantung kepada tujuan kita tulis artikel. Okay. Okay. Ada nak tanya? Ada nak tanya tak setakat ni? Jelas tak apa yang saya cerita tadi? Okay. Lepas tu. Okay. Ini kenapa saya letak benda ni sebab sebelum ni saya dapat banyak request untuk buat one-to-one consultation. Dan consultation ni suruh kita pasal table metric lah. So saya rasa sebab kalau consultation kan dia jadi lama, maksudnya untuk consultation tu kalau saya nak menceritakan tentang table metric macam ni, so dia lama dan kena bayar mahal kan. So bila saya dah cerita secara asasnya table metric tu macam mana dan kalau perlukan lagi session untuk bincang tajuk spesifik, contohnya macam apa Zihani contohnya lah kan, dia nak buat pasal dia punya research area, then baru boleh jumpa saya kan. Kalau setakat cara nak buat table metric secara asas tu
Saya rasa dah cukup dah tengok yang tadi. Jelas sangat nak buat, nak pergi buat dah ni. Jadual matrik saya simple sangat sebenarnya. Lepas tu perasan baca banyak. gitulah. Kan? Dia memang kena berfokus. Ada tujuan. Okay? Okay. So, itu sahaja perkongsian dari saya. Oh, ngam-ngam satu jam. Clear before this, my letak semua. Ha, itulah saya dulu pun macam tu juga kan. Dia macam eksperimen lah sebab saya buat PhD 10 tahun. Okay. So, bila buat 10 tahun tu banyaklah benda-benda yang kita kutip, yang kita betulkan. Kita salah kat situ, kita salah kat sini, kita betulkan. So, kita apa jadikan sesi ni untuk berkongsi lah. Terima kasih. Link lah bibliometri. Kejap. Macam mana saya nak share? Sekejap Okay. Jadual matrik tu boleh apply untuk kuali. Sama boleh. Semua boleh. Boleh. Untuk kuali pun boleh. Untuk kuali pun boleh. Untuk buat apa je pun boleh. Sebab apa je, saya sendiri pun, bila mana saya nak tulis artikel, saya akan, first thing first yang saya buat ialah buat table matrik dulu. Sebab kita nak faham dia punya, kita nak faham dia punya, orang kata kita nak dapat idea asas tu. So untuk nak dapatkan idea asas, kita memang kena start dengan table matrik. Dia tak ada shortcut. Dia tak ada shortcut. Kan? Okay, soalan lagi. Saya dah nak masuk 7 tahun. gitulah. Dia PhD ni jangan pernah je. Jangan pernah berputus asa. Kan? Maksudnya teruskan. Teruskan berjalan. Teruskan, jangan putus asa. So insyaAllah boleh. Boleh. Janji jangan stop. Okey, apa lagi? Alhamdulillah semua faham. Sangat jelas. Ada lagi tak soalan? Sama-sama. Terima kasih sama-sama. Itu yang saya share tu link untuk kelas bibliometrik. Kalau macam tu, tiap-tiap artikel akan appear dalam banyak-banyak table. Apa maksud tiap-tiap artikel akan appear dalam banyak-banyak table? Okey, faham. Kalau artikel tu maksudnya macam contohnya macam untuk table matrik yang pertama, kita masih refer artikel tu kan, dia macam gini, bila kita buat sesuatu kan, artikel tu dia akan ada satu pilot artikel sebenarnya kan. Artikel pilot artikel tu bermaksud artikel yang memang dekat sangat dengan kita punya research. So artikel tu akan appear banyak kali lah. Sebab dia memberi banyak information kepada kita. So sebab tu kita akan refer kepada dia banyak-banyak kali. Macam kalau saya punya thesis sekalipun kan. Kalau baca saya punya thesis, akan nampak saya kerap refer kepada Kayat. Kan saya punya supervisor. Sebabnya dia untuk dalam bidang resident support tu, dia adalah guru dalam bidang resident support. Sebab itulah kita kerap refer dia. So yang tu tak salah. Boleh yang tu boleh. Okay. Soalan lain. Sama-sama. Alhamdulillah. Okay. So semua okay dah ya? Okay. So kalau kata nak consultation ke apa ke, boleh je contact Bofin. Boleh pergi dekat apa? Dekat Facebook cari Bofin. Okay, ataupun pergi dekat Facebook saya. Facebook saya nama saya lah. Okay. Ada lagi tak soalan? Kalau tak ada soalan, saya rasa kita boleh stop kat sini je lah kan? Ada apa lagi tu? Oh, okay. Jelas lah. Okay. So, sampai di sini saja. Kita jumpa lagi lain kali. Terima kasih. Saya doakan anda semua berjaya. Terima kasih doktor, jumpa lagi. Okay. Terima kasih doktor, jumpa lagi. Terima kasih doktor. Kamu hang kat mana tu? Baru buka kamera. Terima kasih doktor. Thank you.
Nanti nak join yang buat artikel tu. Okey. Okey, baiklah. Okey, bye. Saya study coding. Jumpa kelas esok. Okey, boleh.